Halo teman-teman semua, assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, lama nggak buat video ya teman-teman, karena emang nggak sempet. Oke, kali ini aku minta solusi nih. Solusinya bagaimana ini lur? Jadi kasus mobil ini bocor freonnya, cuma bocornya itu ada di bagian sini, bagian packing kompresornya. Jadi ini sebentar ya, tak kasih air sabun biar kelihatan bocornya. Nah itu bocornya itu ada di packing bodinya kompresor. Nah itu. Ini solusinya gimana ini? Mau ganti packing tapi packingnya kompresor ini itu enggak ada ya, Lur. Ini adalah kompresor Mobilio ya atau HRV. Itu cari-cari info toko di toko-toko sini. Packingnya enggak ada. Ada yang bilang pakai packing Veloz, kompresor Veloz. Cuma nanti enggak bisa dipakai semua. Jadi ya nanti kita kembalikan ke customernya gimana, mau diakali atau ganti kompresor, diakali pakai Veloz, maksudnya pakainya Veloz. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngalami bisa berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar ya, ini buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya.